Hai sahabat Pijar TV, selamat datang di Under Construction. <laughs> Kenapa namanya Under Construction sih Kak? Nah, karena gini nih teman-teman. Hidup kita di dunia ini memang merupakan sebuah proses bersama, sebuah perjalanan. Wah, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Tuhan. Tahu nggak kalian, kalau program ini sengaja dibuat untuk teman-teman semua menjadi wadah buat kamu untuk bercerita tentang bebanmu atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang mungkin selama ini berputar-putar di benak kamu. Yang pasti bersama dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng, kece-kece, keren-keren, <lum> luar biasa, yang mau hadir di program ini buat teman-teman semua. Yang pasti, teman-teman bebas untuk bercerita, atau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan. Caranya gimana, Kak? Caranya gampang banget, langsung aja menghubungi kita di nomor di bawah ini, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan. Alright, guys, langsung aja. Selamat menyaksikan! Halo pemirsa Pijar TV, dimanapun Anda berada. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom meeting, saya Randy Chandra Dinata di program under construction, kembali menyapa teman-teman uh, semua ya. Dan saya bersyukur bahwa under construction ini adalah satu program di mana anak-anak muda itu diajak untuk merekonstruksi ulang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang kehidupan, tentunya sesuai dengan... Kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita berperilaku dari dasar-dasar yang kita miliki dalam kehidupan ini. Teman-teman, sudah beberapa sesi kita lewati pada kesempatan kali ini, dan tibalah kita di sesi terakhir. Ya, dan sesi terakhir sepertinya sudah pada nggak sabar, <guruh> karena tema yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang eh, boleh dikatakan tabu. Ya, banyak orang menyangkanya ini sesuatu yang tabu. Tapi, buat saya pribadi, ini adalah satu tema yang sangat perlu bagi pemuda maupun remaja Kristiani untuk belajar dan untuk mencari tahu makna dari uh, tema kita pada sore hari ini. Hari ini, saya akan membahas satu tema yang berjudul "Sex Revisited". Ya, "Sex Revisited" yang artinya adalah meninjau ulang apa itu seks. Nah, ini kan menarik ya, ketika dengar. Uh, kata seks kenapa pada nunduk gitu ya saya juga nggak ngerti sih pada nunduk ya nah tapi ini adalah satu hal yang perlu untuk kita bahas teman-teman ya karena uh, saya temukan di dalam sebuah survei dari uh, Rekit Ben Kaiser ya Rekit Ben Kaiser Indonesia nanti saya akan jelaskan ini sebenarnya uh, lembaga survei macam apa gitu ya uh, Rekit Ben Kaiser Indonesia ini mencatat bahwa ada 33 persen anak usia remaja yaitu 18 sampai 20 tahun yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah teman-teman. Ya, 33 persen di usia 18 sampai 20 tahun itu sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ya, kalau di bawah 18 tahun saya nggak eh, tahu ya ada berapa presentase yang ada, cuma mungkin di bawah 33 persen di atas uh, 20 tahun mungkin di atas 33%. Saya nggak tahu. Cuma yang jelas survei ini membuktikan bahwa generasi muda itu darurat akan dosa seksual, teman-teman. Ya, ini adalah sesuatu yang uh, realistis ada di sekitar kita dan mungkin kalau kita tanya kepada teman-teman kita di youth, di pemuda kita atau di remaja kita, kita tanya secara hati ke hati, mungkin beberapa dari antara mereka akan bilang Iya, Kak. Aku sudah pernah melakukan uh, dosa seksual ini, ya. dan yang menjadi ironis, teman-teman, bahwa uh, rakit band kaiser ini adalah satu uh, perusahaan, ya, dari uh, Jerman. Kalau nggak salah, ya, dan salah satu produk yang di, dihasilkan itu adalah kondom, teman-teman. <tuh> Jadi, uh, durex, ya, rakit band kaiser ini adalah uh, memproduksi kondom, dan saya nggak tahu kenapa mereka melakukan survei ini jangan-jangan uh, mereka pengen membuat satu opini bahwa lihat tuh 33% sudah melakukan hubungan seks di luar nikah maka belilah kondom sebanyak-banyaknya mungkin itu jualannya mereka ya nah tapi uh, hari ini kita akan bahas teman-teman sebenarnya uh, apa sih seks itu ya sebelum kita bicara lebih jauh tentang dosa-dosa seksual kita mau cari tahu sebenarnya uh, definisi seks itu seperti apa kita perlu untuk meninjau ulang apa itu seks yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, karena uh, saya percaya bahwa yang namanya dosa seksual itu lahir dari uh, ketidaktahuan kita tentang apa itu seks, ya. Terlahir dari perspektif yang salah mengenai apa itu seks. Maka kita harus pelajari, ya. Apa sih definisi seks menurut Alkitab supaya kita tidak mengasumsikan supaya kita tidak menebak-nebak atau lebih jauhnya uh, trial and error ya teman-teman ya. -teman. Seks itu apa sih? Ya cobain dulu deh, praktekin dulu. Nah, itu kan udah salah tuh teman-teman ya. Jadi kita mau belajar mengenai hal ini. Dan buat saya gereja sebagai uh, satu lembaga institusi yang uh, membina orang-orang Kristen harus mulai melihat bahwa seks ini bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi teman-teman. Ya memang kalau TK gitu ya, kalau kalau SD kelas 1 mungkin agak-agak bingung mereka juga belum tahu. Tapi coba teman-teman bayangin. Usia, uh, sorry, kelas 4, kelas 5 SD aja pacaran udah ayah bunda sekarang teman-teman. Enggak, sekarang udah ayah bunda manggilnya gitu kan. Jadi Rasanya usia-usia segitu pun butuh untuk e, mereka mendapatkan sex education, tapi berasal dari sumber yang benar, yaitu gereja gitu loh. Karena apa? Kita tidak bisa menutup derasnya arus informasi yang ada di sekitar kita, dari sosial media, dari internet. Wah, itu berita-berita atau informasi-informasi tentang seks itu ada, dan bayangkan kalau gereja menutup mata dan berkata bahwa udahlah. Kita jangan ngomongin itu, nanti malah orang jadi tahu lagi loh. Daripada tahunya di tempat yang salah, bukankah lebih baik kalau gereja yang memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan Alkitab Amin teman-teman. Ya, saya berharap uh, kita bisa untuk uh, sedikit banyak terbuka mengenai hal ini ya. Generasi kita harus melek juga akan hal ini. Dan uh, saya pribadi dalam masa pandemi ini, Tadi bicara tentang visi yang dari Tuhan. Tuhan taruh di hati saya untuk buat satu kelas-kelas khusus. Yang bernama Fight Club, Fight Club ini adalah satu kelas di mana kita belajar untuk bagaimana sih seorang anak Tuhan itu bisa memandang seks secara benar. Lalu, ketika kita memandang seks secara benar, maka otomatis kita juga punya e, perlengkapan untuk kita bisa menang atas dosa-dosa seksual. Gitu, ini sebenarnya ada tiga kelas, teman-teman, dan yang saya bagikan. Di bagian ini adalah kelas yang pertama, kelas yang menjadi dasar yaitu tinjauan ulang mengenai seks itu apa, ya. Nah, kita akan bahas mengenai itu teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud dengan seks itu? Nah, karena orang Indonesia itu paling senang dengan akronim ya, singkatan-singkatan, maka seks sendiri itu Karendi bikin singkatannya. S-nya itu adalah secret atau sakral. E-nya adalah emotion, emosi dan X-nya itu adalah Kristus. Ya, bahasa Yunani dari Kristus itu adalah Kristos. Ya, sehingga seks itu sacred, emotion, dan Kristos. Nah, karena dia akan jelasin mengenai makna-makna tersebut. Yang pertama adalah sacred, teman-teman, atau sakral. Seks itu sendiri adalah sebuah desain yang dirancangkan Tuhan bagi laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pernikahan yang sakral dan kudus, oke? Okay? Jadi seks itu adalah satu posisi yang netral teman-teman, bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang salah. Ya itu sebenarnya pada pada awal mulanya adalah sebuah rancangan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, ya di dalam sebuah pernikahan yang kudus, seks itu telah ada. Bahkan sebelum dosa ada teman-teman. Kejadian 3 ayat 15 ya kan. Kejadian 3 itu uh, bercerit menceritakan tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tapi bicara tentang seks di dalam pernikahan itu sudah ada sejak kejadian satu. Nah jadi sebenarnya seks itu nggak nggak identik dengan dosa sebenarnya. Cuma karena pengertian yang salah, karena asumsi yang berkembang, akhirnya seks itu dianggap sebagai dosa. Padahal seks itu sesuatu yang tidak salah di mata Tuhan. Bahkan itu adalah rancangan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang sudah terikat dalam pernikahan kudus untuk dinikmati dan disyukuri. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang salah, teman-teman. Dan Tuhan pun uh, memberikan yang namanya mandat di dalam pernikahan yaitu mandat prokreasi. Kejadian 1 ayat 28 saya akan bacakan buat teman-teman. Kejadian pasal 1 ayat 28. Di situ Tuhan berkata Allah memberkati mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah yang perlu kita garis bawain adalah beranak cuculah dan bertambah bertambah banyak. Ini kan mandat prokreasi, teman-teman. Dan kira-kira ketika Tuhan memberikan mandat ini kepada laki-laki dan perempuan, lalu apa yang akan mereka lakukan? Ya, visualisasinya ada laki-laki, perempuan di taman dalam keadaan telanjang. Kira-kira ngapain, teman-teman? Gandengan tangan terus hamil gitu? <laughs> Kayaknya enggak ya. Pasti ada hubungan seksual di situ ya sehingga sperma itu bisa bertemu dengan sel telur lalu uh, keluarlah zigot ya dan seterusnya sampai akhirnya anak tersebut lahir ada sebuah hubungan seks di sana dan buat Tuhan itu bukan dosa itu sesuatu yang indah sesuatu yang diberkati oleh Tuhan seorang penulis Kristen ya seorang pendeta bernama Gary Thomas pernah berkata seperti ini Tuhan itu tidak memalingkan wajahnya Ketika sepasang suami istri naik keranjang, bahkan syekinah glory, kemuliaan Tuhan itu ada di antara mereka, teman-teman. Wow, keren ya. Jadi, Tuhan nggak malu ketika lihat suami istri di malam pertama melakukan hubungan seks. Tuhan nggak bilang, aduh dosa-dosa, nggak dosa. lihat-nggak lihat, gitu kan. No, Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di situ. Memberkati mereka. Wow, ini indah sekali, teman-teman. Ya makanya eh, ketika saya merenungkan ini di dalam pernikahan, maka saya akan memandang seks itu sebagai sesuatu yang berbeda, bukan sekedar aktivitas ya kan melampiaskan hawa nafsu, tapi di situ ada ada ibadah ya, ada ada satu kondisi di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam eh, pernikahan kudus yaitu melakukan hubungan seks tadi. Nah ini ini yang perlu kita redefine lagi teman-teman jangan sampai kita dari awal udah wah dosa-dosa salah-salah Nggak juga seperti itu. Ya, kita mesti melihatnya dari sudut pandang yang benar. Nah, teman-teman, tapi yang terjadi adalah ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu manusia pun semuanya jatuh ke dalam dosa, maka akibat dosa tersebut, seks itu menjadi disalahartikan. disalahgunakan, teman-teman ya sehingga timbullah apa yang terjadi sekarang ini begitu banyak bias begitu banyak asumsi-asumsi yang salah mengenai apa itu seks ya saya catat minimal ada dua teman-teman seks yang di, disalah artikan itu yang pertama adalah seks itu diidentikan dengan rasa bersalah nah ketika manusia jatuh ke dalam dosa lalu muncullah hukum-hukum uh, dari Tuhan karena manusia itu Uh, sering melanggar kekudusan di dalam pernikahan akhirnya muncullah peraturan-peraturan mengenai jangan berzinah dan seterusnya bahkan sampai kepada perjanjian baru sekalipun orang-orang juga bergumul mengenai seks gitu loh ya bahkan uh, ada ayat-ayat yang dikutip misalkan kayak ada oh, jika matamu berbuat dosa cungkilah itu jika tanganmu berbuat dosa potonglah itu nah sorry jika Mungkin alat kelaminmu membuatmu berbuat dosa, potong aja jadi pada masa itu, teman-teman. Bahkan hmm, bapak gereja, ya, uh, konon katanya itu juga pernah melakukan tindak kebiri, ya, di awal-awal abad uh, kekristenan mula-mula, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya dorongan hasrat seksual itu menjadi sesuatu yang salah ketika begitu banyak praktek-praktek penyalahgunaan seksual di di sekitar mereka perzinahan ya kan perselingkuhan dan sebagainya pernikahan yang tidak kudus sehingga mereka berpikir oh sebenarnya seks itu salah seks itu dosa padahal sejatinya tidak teman-teman ya ini sesuatu yang kudus justru dari Tuhan Nah eh ketika itu gereja sampai kepada level di mana eh, orang itu ketika berhubungan seks tidak boleh menikmati mereka cuma boleh melakukannya untuk mandat prokreasi, teman-teman. Saking uh, parno, saking apa namanya ketakutan dengan dosa seksual sehingga ada larangan. Kalau suami istri berhubungan seks, jangan dinikmati. Pikiran mereka cuma oh mempermuliakan Tuhan, oh melahirkan anak, beranak cucu bertambah banyak. Kalau dinikmati itu jadi dosa. Apakah seperti itu, teman-teman? Ya, kalau kita lihat ke kejadian 1 ayat 28 tadi, tentunya tidak ada larangan untuk menikmati itu gitu loh. Ya cuma karena ketakutan gereja uh, pada uh, penyalahgunaan seks itu sehingga yang terjadi seperti itu. Saya mau kasih tahu satu hal bahwa seks itu tidak bisa menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang rohani kalau didorong oleh rasa bersalah. Ya, yeah. sekali lagi saya ulang, seks tidak bisa menjadi sesuatu yang sakral dan rohani ketika hal tersebut dilakukan di dalam rasa bersalah. Nah, makanya saya mau ingatkan teman-teman belum terlambat untuk kita berhenti dari dosa-dosa seksual kita, teman-teman. Ya. Karena saya harus katakan dosa seksual itu punya banyak turunannya. Salah satunya adalah rasa bersalah. Rasa tidak layak itu akan mengejar-ngejar kita, itu akan mengintimidasi kita. Dan bayangkan kalau rasa bersalah yang timbul dari dosa seksual free sex tadi terbawa sampai kepada pernikahan. Betapa menderitanya ketika kita berhubungan seks dengan pasangan kita, dengan suami dan istri kita yang sah, tapi ternyata rasa bersalah itu tidak bisa dibereskan dalam hidup kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang, teman-teman, ya, jaga kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran. Ya, apa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat itu tidak mendefine siapa kita. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan segala sesuatunya. Amin? Ya, jadi nggak ada kata terlambat, teman-teman. Ya, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Nah, itu yang pertama ya akibat dosa seks itu disalahartikan menjadi e, rasa bersalah. Yang kedua, ekstrim sebaliknya. Yang satu ketakutan e, dikejar-kejar di, rasa bersalah karena seks. Yang satu itu mengejar-ngejar, memberhalakan kenikmatan seks. Nah ini ini ekstrim sebaliknya, sehingga seks itu dijadikan uh, sesuatu yang uh, menjadi puncak dari kenikmatan, hedonisme. Ya, bagaimana mencari kenikmatan, da, uh, puncak kenikmatan itu dari seks. Nah saya mau kasih tahu satu hal teman-teman. Berapa dari antara kita di uh, zoom meeting ini yang sudah menikah? Ada? Belum? Oke. Okay. Nah, mungkin Kak Randy doang ya. Sundari kayaknya udah nikah kan? <tuh> nah, beberapa dari kita belum menikah. Cuma saya mau kasih tahu satu hal, teman-teman. Menikah itu tidak selalu tentang seks, teman-teman. Marriage is not about sex. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku mau menikah supaya apa? Supaya bisa melakukan hubungan seks. No, menikah itu jauh lebih kompleks, jauh lebih penuh dengan Hal-hal lain selain seks, ya. Jadi ingat ya di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab sebagai seorang suami, ada kesetiaan, ada eh, apa namanya pampersnya anak, <laughs> uang sekolahnya anak, eh, itu bagian dari pernikahan. Jangan pikir oh apaan tuh kak, saya mah cuma pengen cari yang enak, eh jangan menikah kalau kayak gitu. ya Menikah itu tuntutannya berat bos. Ya jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan teman-teman. Jangan jadikan seks itu sebagai tujuan dari pernikahan. Ya, tapi pernikahan Kristen itu bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang kesetiaan dan banyak nilai-nilai lain yang lebih penting daripada sekedar seks. Ya, seks itu sekedar uh, seperti potongan puzzle kecil dari sebuah puzzle yang berisikan potongan-potongan uh, lain yang kecil, yang kecil-kecil tadi, ya. Jadi, hati-hati terhadap pemberhalaan seks maupun terhadap seks yang diidentikan dengan Rasa bersalah, ya. Jadikan seks itu sebagai sesuatu yang secret, sesuatu yang sakral. Akan kalian nikmati, kalian akan syukuri bersama dengan uh, pasanganmu nanti di dalam pernikahan yang kudus. Amin, teman-teman. Ya, itu yang pertama: secret atau sakral. Nah, yang kedua: bicara tentang emotion atau emosi, teman-teman. Seks itu melibatkan emosi atau perasaan yang mendalam. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ingat itu pernikahan Kristen, teman-teman. Jadi, bayangkan kalau di dalam pernikahan Kristen itu ada perselingkuhan, emosinya nggak bisa bermain di situ karena ada mendua hati. Ya, nggak ada tuh istilah per perselingkuhan di dalam pernikahan Kristen. Di dalam pacaran juga jangan ya belajar setia, amin, teman-teman. Ya, saya temukan beberapa. Uh, anak-anak muda yang konseling yang cerita sama saya. Aduh, itu kasus-kasus perselingkuhan di dalam e, berpacaran itu hal yang saya temukan dan saya bilang, "Aduh. Ayo belajar setia." Ya, setia sama pasangan kita. Bagaimana kita bisa menghargai Tuhan? Setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita sendiri tidak bisa setia kepada manusia yang kelihatan. Ya, belajarlah setia karena Uh, hubungan itu pernikahan seks itu bicara tentang emosi antara satu laki-laki dengan satu perempuan itu pun menutup pintu berarti bagi poligami ya poligami itu nggak ada dalam kekristenan itu mungkin di agama lain ya jadi kekristenan itu bicara tentang monogami satu laki-laki dan satu perempuan ya dan di situ ada perasaan yang mendalam yang bermain di sana ya makanya inilah yang membedakan manusia dengan binatang Manusia itu melakukan hubungan seks itu pakai perasaan teman-teman. Ada feeling di dalamnya. Kalau binatang bodoh amat. Gue ketemu betina yang seksi gue sikat saat itu juga gitu kan. Kalau binatang ya dia nggak pakai perasaan. Tapi manusia bukan binatang. Manusia itu pakai perasaan. ya Sehingga tidak semudah itu kita melakukan hubungan seks. Di dalamnya kita nggak tahu secara spirit, secara psikologi di situ ada perasaan yang saling terkait satu dengan yang lain. Ya, makanya hati-hati dengan prostitusi, ya kan? Karena seks itu dianggap sebagai satu uh, objek untuk kita mencari uh, keuntungan, ya kan? Dijadikan komersialisasi. Sehingga apa seks itu sekedar aktivitas melampiaskan nafsu, di dalamnya tidak ada perasaan. Ya kan? Lain ceritanya, kalau uh, kamu jatuh cinta sama uh, perempuan yang bekerja di situ, ya mungkin itu ceritanya Hosea, ya. Tapi kamu bukan Hosea, teman-teman, jadi jangan mencobai diri sendiri, ya. <laughs> gitu, nah, teman-teman, uh, atau bisa jadi seks itu bahkan tidak melibatkan perasaan sampai di dalam pernikahan. Saya temukan, teman-teman, ada kasus-kasus yang seperti ini: seks itu cuma jadi pelampiasan nafsu seorang suami kepada istrinya Apakah di dalamnya ada quality time ada perasaan yang saling terkait satu dengan yang lain? belum tentu ya cuma sekedar kewajiban aja sekedar rutinitas aja bisa loh teman-teman bahkan saya temukan ada beberapa yang konsultasi sama saya dia cerita e, kalau saya sama pasangan saya udah suami istri nih. sebelum melakukan hubungan saya kita nonton film porno dulu biar makin greget Nah loh saya bilang kalau kamu nonton film porno sebelum melakukan hubungan seks, jangan-jangan emosi kamu, perasaan kamu yang kamu libatkan itu bukan sama pasangan kamu, tapi sama fantasimu dengan laki-laki atau perempuan di film porno tadi. Ya enggak? Dimana kekudusan pernikahan kalau itu sampai terjadi di dalam pernikahan Kristen, teman-teman? Ya, ini ini pelajaran buat setiap kita one day kita akan menikah. Mulailah dengan kekudusan. Ya, saya pernah dinasehati Waktu saya baru menikah sama istri saya sebulan saya menikah, saya datang ke, ke satu pesta pernikahan lalu ada uh, salah satu saudara lah ya dari dari istri saya konsultasi, eh bukan konsultasi cerita lah gitu. Ren baru menikah, iya e, biar seru Ren, ini nih sebelum nikah nonton dulu lah biar biar semangat. Haha, iya iya, makasih ya bang, makasih masukannya gitu. Saya nggak perlu itu bulan kedua istri saya langsung hamil teman-teman, <laughs> istri saya langsung hamil. Sedangkan dia mungkin udah 3 sampai empat tahun belum punya anak. Ya saya bu bukan mau menghakimi, tapi bisa jadi teman-teman, bisa jadi mereka orang-orang dengan pikiran seperti itu ya Tuhan juga nggak berkenan teman-teman. Ya jadi mulailah dengan kekudusan di dalam pernikahan. Saya percaya kok Tuhan sanggup memberkati kita dengan keturunan tanpa perlu melakukan hal-hal yang berdosa. Amin teman-teman ya. Belajar untuk menjaga kekudusan kita termasuk nanti di dalam pernikahan. Dengar baik-baik pesan Karen dia tentang hal ini. Nah itu karena melibatkan emotion ya. Dan berikutnya teman-teman bagaimana ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Ketika di dalam pacaran lalu berhubungan seks. Di situ pasti mau nggak mau ada emosi yang terikat satu dengan yang lain. Dan biasanya, teman-teman yang paling dirugikan di posisi ini adalah perempuan, ya, karena perempuan akan merasa, "Oh, laki-laki ini yang telah uh, mengambil uh, kehormatanku." Ya, lalu ada satu uh, deep, deep feelings yang terikat antara aku dengan dia. Akhirnya, apa, teman-teman? Mau sebrengsek apapun laki-laki itu, mau sekasar apapun laki-laki itu, mau kamu diselingkuhin berkali-kali pun. Kamu kamu tutup mata untuk itu karena kamu berpikir dia yang udah ambil kehormatanku, dia juga yang harus sampai akhirnya menikah sama aku. Rugi banget teman-teman. Rugi banget. Ya. Kamu akan menyia-nyiakan kehidupanmu nanti ketika kamu menikah dengan pribadi yang salah cuma karena kamu telah terjerat di dalam dosa seksual ini. Ya, saya harus katakan bahwa memang tidak mudah buat para perempuan yang mungkin sudah Terjatuh di dalam dosa ini, tapi saya harus katakan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ya, kalau hari ini kamu pernah jatuh ke dalam dosa itu, dan sampai hari ini kamu bergumul, Tuhan, apakah aku harus melepaskan dia? Tapi aku sudah terlanjur, Tuhan, berhubungan dengan Dia. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, kamu lepas dari laki-laki tersebut. Kalau laki-laki itu tidak mau bertobat, kalau laki-laki itu tidak mau berubah, tidak mau bertanggung jawab atas kamu tidak mau mengasihi kamu, main kasar, main pukul, selingkuh, tinggalkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku percaya ada rancangan Tuhan yang jauh lebih indah buat setiap kita. Amin, teman-teman. Ya, buat cewek-cewek dan buat cowok-cowok, please. Kalau kamu beneran sayang sama pasangan kamu, jangan rusak masa depannya. Dia belum tentu akan one day akan jadi istrimu. Belum tentu Ya, selama janur kuning belum melengkung, artinya masih ada peluang kamu untuk berpisah dengan dia. Jadi, jangan berpikir, "Oh, aku udah sayang Kak sama dia, aku udah pacaran sekian lama, boleh lah Kak DP dulu, tanda kutip. Emangnya rumah di DP ya? Tolonglah ya, dijaga baik-baik, dihormati baik-baik." Amin, laki-laki ya, jaga kekudusanmu. Gak mustahil kok, teman-teman. Karendi jadi saksi hidup. Karendi sendiri mengalami. Karendi pacaran sama istri Karendi sekarang itu tujuh tahun dari 2006 sampai 2013. Di dalam anugerah Tuhan teman-teman, kami bisa jaga kekudusan kami. Dan waktu aku menikah di atas mimbar podium itu, aku kesaksian. Banyak anak youthku di situ, aku bilang karena anugerah Tuhan, Karendi dan Kadita bisa menjaga kekudusan. Kalau kami bisa, kalian pun bisa. Itu yang aku katakan dari mimbar pernikahanku. Khotbah sekalian teman-teman colongan ya nggak sih? Kapan lagi gitu kan? Nah itu satu kesaksian teman-teman ya dan aku percaya nggak ada yang terlambat. Amin ya. Walaupun kamu pernah jatuh, walaupun kamu pernah terluka, walaupun kamu pernah berdosa dalam hal ini, Tuhan sanggup memulihkan kamu. Itu yang kedua, emotions ya. Seks itu melibatkan emosi. Yang ketiga, yang terakhir, X itu bicara tentang Kristus atau Kristus. Nah, apa maksudnya Kak, seks itu dihubungkan dengan Kristus? Ada dua poin. Yang pertama gini, teman-teman, ketika Tuhan merancangkan seks di dalam satu pernikahan, itu sebenarnya adalah sebuah jalan bagi Tuhan untuk memperkenalkan siapa Kristus dan pengorbanannya di dalam hidup kita. Bagaimana caranya seks dan pernikahan itu bisa relate, membuat kita relate dengan yang namanya Kristus dan pengorbanannya di kayu salib? Wow, ini indah sekali sebenarnya teman-teman, ya. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan banyak istilah-istilah tentang uh, yada atau ginosko, itu itu artinya mengenal. Tapi mengenalnya bukan sekedar mengenal, tapi mengenal by experience, mengalami dan itu seringkali kata yada atau ginosko ini dipakai untuk menggambarkan satu hubungan seksual teman-teman. Dan ketika kita uh, Tuhan merancangkan seks dan pernikahan itu tujuannya supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan dan juga pengorbanannya. Nah, bicara tentang uh, tadi bahkan uh, kita umat perjanjian baru itu kan dikatakan sebagai mempelai perempuan. Kristus mempelai laki-laki. Lihat, ada gambaran tentang pernikahan, betul? Ya, terus e, banyak banyak hal-hal e, lain. Bahkan di Perjanjian Lama pun Israel kan disebut sebagai kekasih dari Tuhan, gitu loh. Dan ada satu cerita yang membuat kita sangat relate dengan yang namanya kasih dan pengorbanan Kristus. Dan cerita tadi, cerita itu adalah cerita tentang seorang nabi bernama Hosea, teman-teman. Ada yang pernah dengar kisah Hosea? Seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Bayangin, teman-teman, nabi yang hidupnya kudus tidak bercacalah, suruh nikahin pelacur. Wah, geger tuh, nabi macam apa kok nikah sama perempuan Gak bener? Tapi yang suruh siapa? Yang suruh Tuhan, ya Tuhan suruh Hosea, bukan suruh kamu ya. Jadi, jangan mencobai diri sendiri, <laughs> ya. Nah. Hosea di dalam pernikahannya dengan e, Gomer didapati pada akhirnya Gomer berzina, selingkuh, meninggalkan Hosea. Ya, dia pergi bersama laki-laki per, e, lain dan Hosea ditinggal bersama anak-anaknya yang e, hasil dari Gomer tadi. Dan yang menarik adalah teman-teman ketika Gomer pergi bersama laki-laki lain, laki-laki itu meninggalkan Gomer Ya, karma teman-teman ya Setelah dia selingkuh Dia ditinggalin sama selingkuhannya gitu kan Akhirnya Gomer bingung mau kemana Masa saya balik lagi ke Hosea Malu dong Akhirnya apa yang dia lakukan Dia kembali ke pekerjaan lamanya Itu yang dilakukan Gomer Tapi yang menarik apa Firman Tuhan berkata di Hosea 3 Tuhan berkata kepada Hosea Pergi Dan carilah perempuan Yang bersundal itu Nikahilah lagi dapatilah dia dan jadikan istrimu kembali perempuan yang telah berzina itu seperti kata Tuhan seperti aku mengasihi Israel yang telah berpaling kepada berhala-berhala aku akan tetap mengejar Israel karena mereka milikku karena mereka istriku dan aku suami mereka wow di situ kita belajar kan oh sebuah kisah yang sangat indah ketika Hosea kembali mencari Gomer. Dan ketika Gomer ditemukan di rumah e, perbudakan di mana perempuan-perempuan itu di dijual, Gomer yang adalah istri dari Hosea. Hosea bilang gini, "Aku tebus dia, aku beli dia. Padahal dia milikku, tapi aku tebus dia untuk kembali menjadi milikku." Itu itu kisah Hosea dan Gomer, teman-teman. Dan tahukah teman-teman, ketika kita merenungkan kisah ini, maka kita akan sangat relate dengan apa yang Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, ketika kita telah meninggalkan Tuhan dan tidak peduli kepada kasihnya sama kita, Kristus datang ke dunia, lalu mati di kayu salib, menebus kita, umat kepunyaannya yang harusnya binasa, dia tebus kita karena dia mengasihi kita. Dia adakan perjanjian yang baru kembali kepada manusia. Bukankah dengan kisah Gomer tadi kita semakin relate dengan kasih dan pengorbanan Kristus? Ya, disitulah bagaimana seks dan pernikahan itu bisa membawa kita untuk mengenal pribadi Yesus dan pengorbanannya. Amin teman-teman. Ya, ini jadi satu perspektif yang baru ya ketika kita memandang uh, seks dan pernikahan kita proyeksikan kita. Menjadikan itu sebagai gambaran akan kasih Kristus dan pengorbanannya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, seks dan Kristus itu bicara tentang apa? Ketika kita mengenal Kristus secara intim, itu adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk keluar dari yang namanya dosa seksual. Ketika kita mengenal Kristus. Mengenal ini dari kata tadi, yada atau ginosko, mengenal secara begitu intim, begitu mendalam. Maka itulah satu-satunya jalan di mana kita bisa menang atas dosa seksual. Cara menang atas dosa seksual itu bukan dengan jalan kebiri, teman-teman. <guluh> ya, menang atas dosa seksual itu dengan jalan apa jatuh cinta kepada Yesus, karena ketika kita mengenal secara dalam Yesus maka kita akan jatuh cinta kepadanya. Dan di poin itu, dosa memang menarik tapi tidak semenarik dulu. Karena bagiku Kristus itu lebih indah daripada dosa manapun. Kristus lebih memuaskan, Kristus lebih indah dari segalanya ketika kita sudah mengalami ginosko akan Tuhan. Amin. Nah, ini satu level yang yang harus kita sampai di situ, teman-teman. Sehingga seperti pemasmur berkata, Masmur 73, yang lagunya sering kita nyanyikan buat persembahan, gitu kolekte ya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Sebelum kita bisa berkata bahwa Yesus engkaulah satu-satunya yang ku maka dosa tidak akan dosa akan menjadi sesuatu yang sangat mengikat dan membuat kita nggak bisa move on. Dari dosa tersebut, jatuh cinta sama Yesus. Teman-teman, kenali pribadi Yesus lebih lagi, Kristus, sebagai pusat kehidupan kita, sehingga kita bisa menang atas dosa dan kita bisa berkata bahwa Christ is enough. Di masa mudaku, Yesus itu cukup dosa, tidak semenarik dulu. Ya, aku masih bisa tergoda, aku masih bisa jatuh, tapi aku tahu Kristus itu jauh lebih indah dari segala dosa dan pelanggaran yang aku bisa buat. Amin, teman-teman. Sex secret emotion Kristus, ya. Jadikan ini dasar sehingga apa? Ketika one day Tuhan izinkan kita uh, menikmati seks di dalam pernikahan yang kudus, itu akan benar-benar jadi satu anugerah, satu uh, sukacita tersendiri karena kita menjalaninya di dalam berkat-berkat dan perkenanan Tuhan. Amin. Oke, okay, teman-teman, Mari silakan yang mau bertanya, ya dan sharing dipersilahkan. Halo Rendy. Halo Orin. Uh, saya punya pertanyaan, Kak Pi. Sebelumnya ya. uh, saya akan mengatakan pernyataan. Jadi uh, di masa muda atau di masa kami sekarang ini, hmm. kalau orang tidak punya per itu, mereka sering diledeki dan juga Uh, mereka itu di jomblo, dipanggil-panggil lah, apalah. Tapi secara tidak sadar, uh, pacaran itu yang menjadi sering orang jatuh ke dalam dosa seks. Nah, hmm. Tetapi banyak anak-anak muda yang tidak ingin untuk tidak pacaran. Karena itulah sebabnya, karena mereka di lah, diledik lah, apalah. Kira-kira hmm. tips dari ini apa untuk mempertahankan hmm. komitmen atau tetap berada pada pedangannya? Kemudian yang kedua itu, Kira-kira uh, apa tips dalam peran sehingga dapat mempertahankan okay. kekudusan uh, Oke. Thank you, Oren buat pertanyaannya. Uh, yang pertama bicara tentang intimidasi ya dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin uh, punya pandangan bahwa uh, hari gini anak muda masih perjaka atau masih perawan, ya elah, nggak gaul, nggak keren kayak gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya deh. Siapa sih yang membuat uh, mendivine keren atau enggaknya seseorang? Ya. Siapa sih yang mendivine itu mendefinisikan keren, gaul itu siapa sih? Gitu loh. Bukankah seringkali yaitu cuma perspektif dari manusia yang semu, yang enggak ada dasarnya. Dan ini selalu bicara tentang identitas orin Ya, kita harus punya identitas yang benar di dalam Tuhan. Karena seringkali identitas hubungannya sama insecurity. Nah, insecurity ini kan ketika kita merasa tidak aman karena opini, penilaian orang terhadap kita. Ya, kita terlalu meninggikan perkataan orang. Ya, kita terlalu mendengarkan opini orang, bullying orang tentang kita. Ya, saya mau katakan identitas kita yang sejati itu kita dapati dari perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Ya, manusia nggak punya kuasa untuk mendivine siapa kita. Tuhan yang punya kuasa untuk mendivine kita sebagai ciptaannya. So buat saya yang keren itu ya yang jaga kekudusan. Buat saya anak muda yang gaul, yang hebat, yang di dalam Tuhan, itu yang jaga kekudusan. Mainstream bro, mainstream teman-teman. Melakukan hubungan seks di luar nikah zaman sekarang, semua juga bisa. Yang jaga kekudusan sampai pernikahan siapa yang bisa? Nah, itu orang-orang hebat. Ya, itu orang-orang yang benar-benar keren kalau menurut saya. Nah, sekarang masalahnya perspektifmu mau ikutin apa kata Tuhan atau apa kata manusia? Gitu loh. Jadi nggak e, perlu takut dengan perkataan manusia, ya karena e, perkataan manusia itu nggak punya kuasa apa-apa dalam hidupmu. Ya dengarlah apa perkataan Tuhan. Tuhan bilang bahwa kamu bangsa yang kudus. Tuhan bilang kamu adalah bait Roh Kudus. Tuhan bilang kamu adalah orang-orang uh, yang disa dikasihi oleh Tuhan. Jadi kamu nggak perlu mencari kasih dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Kamu sudah diakui, dikasih sebagai anak-anaknya. Ya, jadi dengerin apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Ya, itu yang pertama ya, Orin ya. Jadi identitas di dalam Tuhan itu akan sangat menentukan. Yang kedua tips. Dalam berpacaran, waduh ini sesi yang berbeda nih. Nah ini kalau saya kemarin Fight Club, Sex Revisited itu uh, bagian pertama. Bagian kedua, uh, bagaimana menang atas dosa seksual. Nah mungkin ini sebenarnya bahasannya di nomor dua nih. Jadi nanti pijar bisa diagendakan lah buat sesi berikutnya ya. Cuma sedikit saya akan coba uh, jawab ya poin-poin uh, yang praktikal gitu ya. Di dalam pernikah, eh, dalam pernikahan, dalam pacaran itu yang pertama teman-teman kita harus cari pasangan yang seimbang. Itu yang pertama. Jadi jangan cuma sekedar seiman ya. Kalau sekedar seiman tapi dia brengsek, tapi dia nggak takut Tuhan, cuma karena KTP-nya Kristen, ya berarti nggak seimbang gitu. Yang seimbang adalah mereka yang juga mau hidup serupa dengan Kristus yang mau bersama-sama kita berjuang untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah makanya dalam menentukan pacaran seleksi dulu yang benar. Ya, jangan kayak milih kucing dalam karung, bro. Ya kan? Waduh, gua udah jomblo bersekian lama nih. Udah, yang mau sama gua, ayo, 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 jual murah, jual murah lah. jangan, kita harus seleksi dulu. Takut nggak akan Tuhan? Visinya seperti apa? Tanggung jawab nggak orangnya? kayak gitu ya. Jadi di awal kita harus seperti itu. Nah, kalau udah lewatin seleksi itu masuk di dalam pacaran ya, dalam proses berpacaran, ya kadang godaan itu bisa muncul, teman-teman. Walaupun kita sudah sama-sama melayani, kita sama-sama berkomitmen hidup dalam kekurusan godaan itu bisa muncul. Nah, ketika godaan itu muncul, belajarlah seperti Yusuf. Ya. Ada dosa-dosa yang harus kita hadapi dan juga ada godaan-godaan yang kita jangan hadapi, kita kabur, teman-teman. Kita hindari. Nah, dosa seksual itu bukan untuk dilawan. Bukan untuk ditantangin. Dalam nama Yesus. Walaupun aku sama pacarku berduaan di kamar, Roh Kudus yang pimpin. Nah, itu mencobai diri sendiri namanya, teman-teman. Ya. Jadi kita harus sadar kelemahan kita sebagai manusia maka seperti Yusuf lakukan ketika godaan itu datang dia lari ya kalau ada dua laki-laki e, dan perempuan statusnya berpacaran di satu tempat yang tidak ada orang biasa pribadi yang ketiga itu bukan roh kudus ya tapi roh halus teman-teman jadi tinggalkan tempat-tempat yang seperti itu ya bisa kan pacaran tapi sama teman-teman juga bisa dalam komunitas juga bisa gitu loh jadi jangan mencobai diri sendiri. Ya, jangan mencobai diri sendiri. Bertumbulah di dalam komunitas. Pacaran bukan artinya dunia milik berdua yang lain ngontrak. Ya, tapi mulailah gini. Punya perspektif bahwa di dalam pacaran kami ini kami mau orang-orang di sekitar kami itu terberkati lewat keberadaan kami. Wah, itu indah sekali, teman-teman. Jadi yang cowok bisa konseling yang cowok, yang cewek juga jadi berkat buat teman-teman yang cewek, wah itu bagus banget teman-teman. cuma kalau pacaran yang tadinya uh, sebelum pacaran itu bisa begitu uh, baik dalam pelayanan, tapi waktu pacaran lupa dunia tuh, ya kan? mereka mojok aja berdua, ya kan? teman-teman yang lain nongkrong, mereka mojok aja berdua, ya kan? nah itu perlu diperhatikan, karena saya juga kan uh, melayani di komunitas, saya biasa tegur tuh anak-anak youth yang udah pacaran tapi Bikin yang lain merasa jadi ngontrak cuma mereka yang punya dunia biasa saya tegur gitu ya jadi banyaklah poin-poin praktis nanti uh, lain waktu saya bisa share buat teman-teman semua itu mungkin yang bisa aku share Orin. Terima kasih kak. Ya sama-sama. Ada lagi kah yang mau bertanya? teman-teman silahkan langsung dibuka kameranya kalau ada yang bertanya. Ada kesempatan. Oke okay, sambil nunggu ya kak ya. Ini ada pertanyaan kak. Aku ini ya. Oke. Okay. Uh, kak apakah seks setelah menikah juga itu bertujuan kudus dan tidak berujung pada percabulan? Terima kasih. Seks setelah menikah. Apakah seks setelah oh, iya. menikah juga bertujuan kudus dan tidak bertujuan percabulan? Seks di dalam pernikahan itu sesuatu yang kudus, teman-teman. Ketika, makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa di kitab kejadian pun, seks itu sesuatu yang netral, bukan dosa, bukan percabulan. Jadi ketika seks itu dilakukan pada, dengan pribadi yang tepat, di dalam momentum yang tepat, yaitu pernikahan, sekinah glory, kemuliaan Tuhan ada di antara mereka. Gitu, jadi eh uh, seks itu sendiri adalah sesuatu yang kudus di dalam pernikahan. Nah, cuma tadi ada beberapa catatan kan bagaimana kita menjaga emotion kita, perasaan kita kepada pasangan kita gitu loh. Jangan cuma sekedar pelampiasan nafsu kepada pasangan kita, tapi di dalamnya ada emotion yang terbangun. Ya, terus jangan juga tadi dimulai dengan dosa ya kan, dimulai dengan uh, nonton film porno. Ya, tapi mulailah dengan doa. Ya, kenapa nggak dengan praise and worship dulu? Waduh keren banget kan tuh. Jadi langsung tuh besok bulan bulan depannya langsung tuh hamil biasanya gitu. Jadi nggak ada yang salah teman-teman ya dalam uh, seks di dalam pernikahan itu sesuatu yang kudus gitu. Oh, nanya Kak. Oke, okay, Refli, silakan. Jadi kan kadang tuh ada case yang kayak gini. Uh, dia udah married by accident gitu kan mm -hmm. dia apa dia statusnya sebenarnya pelayan gitu pelayan mm -hmm. misalnya pelayan altar gitu kan terus tuh akhirnya dia menikah gara-gara hal seperti itu dia berpikiran masih layak like nggak dia untuk pelayanan buat tuhan atau atau gimana gimana sih kalau misalnya ada orang yang berpikiran kayak gitu apa kita bilang Oh masih layak nggak apa-apa atau bilang, Kayaknya kamu butuh waktu dulu deh. Atau seperti apa? Ya, oke. Okay. Thank you, Refli, buat pertanyaannya. Tentunya bagi uh, pelayan Tuhan itu kan dituntut kekudusan, keteladanan di dalam kehidupan mereka. Lalu uh, pelayan Tuhan juga bukan yang kebal terhadap dosa, bahkan rawan ya jatuh ke dalam dosa. Dan ketika uh, pasangan tersebut akhirnya e, hamil di luar nikah lalu menikah tentunya adalah bijak bagi gereja untuk e, mengistirahatkan tanda kutip mereka dari pelayanan ya karena pelayanan itu bicara keteladanan juga akan menjadi salah ketika ada sesuatu ada ada dosa yang terungkap lalu dibiarkan begitu saja apalagi merit by accident semua orang tahu Lantas, kekudusan uh, di dalam pelayanan ini seperti apa, kayak gitu kan? Nah, tapi ketika ada proses istirahat, dan tentunya mereka butuh istirahat. Kalau menurut saya, mereka butuh tenang di hadirat Tuhan, mereka butuh evaluasi diri, mereka butuh istirahat di hadirat Tuhan, merefleksi kembali segala mungkin kesalahan yang mereka buat, mereka bisa. Uh, rekonsiliasi di hadapan Tuhan maupun masing-masing pasangan, ya mereka berdoa minta per, uh, bertobat mereka minta pengampunan kepada Tuhan dan sampai waktu tertentu yang saya juga nggak tahu sampai kapan tapi aku percaya kok waktu juga yang akan uh, memulihkan mereka dan pada akhirnya mereka boleh kembali melayani, ya mereka boleh kembali melayani, ya karena selalu ada kemungkinan bagi seseorang jatuh ke dalam dosa. Dan selama orang tersebut mau bertobat, mereka boleh untuk kembali melayani. Nah, masalahnya masa-masa pertobatan ini kan butuh waktu, ya teman-teman. Ya, gitu loh. Jadi, perlu ada namanya buah-buah pertobatan, perlu adanya eh, apa namanya perubahan pro, progres yang dihasilkan dalam kehidupan seseorang, gitu loh. Ya, memang eh, gereja butuh kasih dan penerimaan, tapi... Uh, disiplin dan juga kekudusan itu perlu diperhatikan. Jadi, ada balance, ada ada sesuatu yang seimbang di antara kedua hal tersebut. Gitu, bro. Oke, sip, Kak. Ya, terima kasih, Refli. Jadi, uh, mungkin uh, tadi pertanyaan terakhir ya dari Refli buat kita semua, dan karena ini mau ingatkan satu hal, teman-teman, bahwa... Walaupun kita telah jatuh ke dalam dosa, apapun dosa dan pelanggaran kita, mungkin manusia bisa menghakimi kita, mungkin manusia bisa menolak kita, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah menyerah kepada kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita, ada satu pribadi yang terus memberikan kita kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk kita kembali kepadanya. So mungkin hari ini teman-teman merasa gagal, merasa malu dengan segala dosa dan pelanggaran teman-teman, tapi satu hal yang kita semua mesti tahu bahwa tidak ada kata kata terlambat di dalam Tuhan. Ya, selama masih dikatakan hari ini kalau teman-teman mau kembali kepada Tuhan, mau berdamai rekonsiliasi dengan Tuhan, mau juga mendiskusikan dengan pasangan teman-teman untuk sama-sama berubah, tidak ada kata terlambat. Ya, teman-teman semua bisa dipulihkan, sangat bisa disembuhkan oleh Tuhan dan kembali untuk jadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semangat terus ya teman-teman di dalam Tuhan. Terima kasih semua yang udah join melalui Zoom Meeting maupun juga pemirsa Pijar TV yang sudah menyaksikan program Under Construction ini. Saya Randy Chandra Dinata, salam terang bagi Indonesia. Ih, ngomongin seks, seks revisit, ini jorok nih kamar saya nih. Ih, tabu tahu ngomongin gitu. <gif> Mungkin ada sih di benak teman-teman seperti itu. Tapi sebenarnya kita ngomongin ini tuh nggak tabu loh teman-teman. Ketika kita memandang hubungan yang Tuhan sudah ciptakan dengan indah ini dengan cara yang benar, nah, sebenarnya kita tidak akan memandang hal ini dengan tabu. Atau ya kalau orang bilang tidak senonoh lah begitu ya. Nah, bagaimana membangun keintiman dengan pasangan kita sesuai dengan ini nih? caranya Tuhan. Wah, ini indah banget. Nah, kalau kita tadi udah belajar sama-sama dari Kak Randy, so sekarang kita udah sadar ya bahwa ini mungkin perlu kita pelajari. Right? So, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan Under Construction dan kali ini tadi Kak Randy udah bagiin secara bagus banget. Kak Randy Chandra Dinata, terima kasih untuk setiap pengajarannya yang Kak Randy kasih ya. We love you, Kak. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan nih buat Kak Reddy boleh banget Atau buat tim Pijar TV, teman-teman pengen minta didoakan Teman-teman pengen curhat, teman-teman pengen cerita Gampang banget caranya Ini dia, teman-teman bisa hubungi kita langsung Karena kita hadir buat teman-teman semua Alright, ini dia Oke, okay? so ini aja episode kali ini di Under Construction Jangan lupa nonton episode-episode episode yang akan datang Karena ini, aduh asli ini tuh seru-seru banget tau, seru banget. Oke, jangan sampai ketinggalan makanya. Kalau gitu gue Mas Manopo, pamit dulu, salam terang bagi Indonesia.